Statistik gacor timnas Malaya jelang Piala Asia 2023, satu kali kalah dari 10 laga. Timnas Malaysia siap menghadapi Piala Asia 2023 dengan kepercayaan diri tinggi setelah hanya menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir. Dalam uji coba melawan Suriah, mereka bermain imbang 2-2, hasil yang dianggap positif mengingat Suriah memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dan Malaysia tidak sepenuhnya fokus pada hasil akhir. Pelatih Malaysia Kim Panggom merasa puas dengan hasil uji coba melawan Suriah. Baginya selain hasil akhir, yang penting adalah mengukur kesiapan setiap pemain. Kim Panggom menunjukkan keinginan untuk melihat respon para pemain dengan mengubah komposisi tim antara babak pertama dan kedua. Di akhir laga kami berhasil membuktikan kemampuan bersaing dengan tim peringkat ke-91. Saya yakin pertandingan ini akan meningkatkan kepercayaan diri kami menghadapi Yordania. Sejak menit pertama, saya rasa kami sudah mampu bersaing, ujar Kim Panggon. 10 laga terakhir Malaysia jelang Piala Asia 2023.